Berdasarkan keterangan dari laman resmi NASA, pada tanggal 4 Desember 2021 akan ada gerhana matahari total di sejumlah negara di dunia, seperti Antartika, Afrika Selatan, dan Atlantik. Gerhana matahari total adalah salah satu fenomena langit yang jarang terjadi, sehingga kehadiran gerhana matahari total selalu dianggap spesial. Saat gerhana ini terjadi, diameter matahari 864.000 mil sepenuhnya 400 kali lebih besar dari satelit bumi, bulan yang hanya berukuran sekitar 2.160 mil. Akan tetapi, bulan juga kebetulan akan berada di sekitar 400 kali lebih dekat ke bumi daripada matahari. Rasionya bervariasi karena kedua orbit elips. Sebagai akibatnya, ketika bidang orbit berpotongan dan jaraknya sejajar, maka bulan baru dapat tampak sepenuhnya dan menutup piringan matahari. Fenomena gerhana matahari total terjadi bergantung pada jarak antara ketiga objek, yakni bumi bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari dan bulan bergerak dalam orbit elips mengelilingi bumi, sehingga jarak antara benda-benda langit ini berubah. Saat matahari berada paling dekat dengan bumi dan bulan berada mendekati jarak terjauh, di langit bulan akan tampak lebih kecil dari matahari.